Perhatian, majlis memohon kerjasama kepada para hadirin untuk menetapkan mikrofon anda dalam mood senyap bagi mengelakkan sebarang gangguan semasa program sedang berlangsung. Saya juga ingin memaklumkan kepada para pelajar, link kehadiran akan diletakkan di ruangan chat. Sirih Belipat, Sirih Pinang, Sirih Dari, Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, kalimah bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang dihormati, barisan pensyarah dan tenaga pengajar. Yang dimuliakan, penceramah jemputan yang dijemput khas pada kita hari ini, iaitu IR Muhammad Hanafi bin Selamat. Yang dikasihi para pelajar sekalian. Assalamualaikum, salam ceria dan salam sejahtera. Saya Nurzatul Yusrina selaku pengacara majlis pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Terima kasih diucapkan di atas kehadiran tuan-puan ke program Minggu Industri slot 5, pengenalan kepada struktur bahan dan konsep reka bentuk struktur. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan program kita pada hari ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh pelajar iaitu Muhammad Najibuddin bin Abdullah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang barakah ini kami menadah tangan memohon supaya Kau pemudahkan urusan kami. Kau lancarkanlah program webinar yang akan dijalankan pada pagi ini. Kau mudahkan segala ilmu yang disampaikan untuk kami pelajari. Jadikan ianya bermanfaat buat kami. Kami bermohon agar program ini diredai dan diberkati oleh-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai insan yang Kau redai. Ya Allah yang Maha Agung, mendepani dugaan yang dialami oleh dunia masa kini, Kau jadikanlah kami insan yang sentiasa bersyukur kepada-Mu, Ya Allah. Kau berikanlah kami kesabaran dan ketabahan untuk menempuhi hari-hari yang bakal mendatang dalam norma baru ini. Moga-moga ujian-Mu ini menjadi iktibar buat kami, dan jadikanlah kami insan-insan yang terpelihara dan dilindungi oleh-Mu, Ya Allah, yang Maha melindungi. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu, bimbinglah kami ke arah keamanan, kesejahteraan dan kecemerlangan di dalam kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa, sentiasa mematuhi perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ampunilah dosa dan ketelanjuran kami, dan jadikan kami orang-orang yang berada dalam keadaan-Mu juga, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, saya ingin menjemput Prof. Madya Dr. Andri selaku moderator kita pada hari ini untuk mengendalikan sesi bersama penceramah kita. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Ms. Yusrina, pengacara majlis kita untuk hari ini. It's a blissful day for us kerana untuk slot ini, speaker merupakan alumni dari universiti kita sendiri, which is Universiti Tun Hussein Oon Malaysia. So before I start with the sharing session for this morning, I would like to share with you a bit about the background of our speaker. So I.R. Hanafi graduated from University Tun Hussein Oon Malaysia in December of 2011. After that, he joined MY Engineer as a design engineer before he continued with Omni Project Consultancy Sdn Bhd from 2012 until 2016, and from April 2016 until now as a civil engineer. So hopefully after this, Iron Fe will be in the right path before he can be the jurutera daerah. Amin. So IR Hanafi, we will start with the sharing session afterward. And for all the participants, if you have any questions to IR Hanafi, you can write in the chat room. And for those who joined with us this morning in YouTube, in Facebook, you can write your question in the comment, and we will look from time to time your question over there, and we'll post the question to the speaker at the end of his sharing sessions. So, Iron Afi, please, the time is yours. Sorry, Iron Afi, you forgot to unmute your mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Salam. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Andri, barisan pensyarah-pensyarah kanan, barisan-barisan pensyarah, sahabat-sahabat saya yang saya kenali di UTHM. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan di atas kesudian pihak pengurusan UTHM, khususnya menjemput saya lah sebagai salah seorang daripada speaker untuk program FTK ni under UTHM. Saya rasa sangat-sangat berbesar hati kerana ini merupakan salah satu program yang pada saya sangat menarik dan sangat memberi manfaat lah dalam keadaan kita laksanakannya dalam keadaan norma baru. Sekarang ni everything is going online. Even kelas pun saya percaya online, dan kita pun faham
bila online ni bermacam-macam, apabila new norma ni maka berlaku jugalah new difficulties, bermacam-macam kesukaran baru yang tidak pernah kita alami pada masa sebelum ini. Kemudian bila kita laksanakan segala-galanya secara new norma, maka akan muncullah yang saya masukkan tadi itu new difficulties pula, cabaran-cabaran kepada saya, kepada para pensyarah, kepada pelajar, malahan kepada semua semua masyarakat di dunia ini, mereka menghadapi masalah yang hampir samalah. Okey, untuk makluman Prof dan juga semua yang sedang menonton secara online pada pagi ini, saya akan cuba kongsikanlah kepada semua tentang introduction to structural material sebagaimana slide. Okey. So, untuk sesi pagi ni dengan masa yang saya rasa sangat cukup, lebih daripada cukup, saya akan cuba kongsikanlah sedikit pengalaman yang tidak berapa banyak sebenarnya. Career saya dalam bidang ini masih lagi baru sebenarnya. Walaupun saya cuba untuk memberikan yang terbaik untuk semua. Moga-moga apa yang akan saya kongsikan ini dapat memberi manfaatlah kepada semua. Dan sekiranya ada apa-apa soalan macam Prof sebutkan tadi, boleh ajukan kepada saya. InsyaAllah yang mana di dalam pengetahuan dan juga pengalaman saya akan cuba jawab. Selebihnya tu saya rasa saya simpan dulu. Mungkin boleh tuan-tuan perempuan boleh rujuk. Inilah pensyarah yang lebih mahir mungkin kot. Okay. Tanpa buang masa. So, introduction to structural materials and conceptual of structural design. So, my conversation will be rojak lah. Saya akan cakap dalam bahasa Melayu sikit, bahasa Inggeris sikit. Sebab di first, I admit that my English is not too good. And then second, bila bekerja di government ni, kita banyak menggunakan bahasa-bahasa kebangsaan. Jadinya, bukanlah kata sebelum ni terror, tak. Tapi bila kita guna dulu waktu di private company, kita conversation kita dalam bahasa Inggeris, walaupun agak tak berapa nak mahir, tapi kita cuba juga, dan lidah tu jadi lembut. Bila kita dah, saya lebih kurang 5 tahun meninggalkan industri private ni, mungkin ada sedikit kesukaran lah, tapi saya cuba untuk memberikan kepuasan kepada semua. Alright, saya bagikan saya punya perkongsian ilmu pada pagi ini kepada 3 bahagian. Part 1 is introduction to structural material, and then part 2 is introduction to design, and yang last kali part 3 adalah saya akan buat satu simulasi hands on. Bagaimana cara-cara asas yang kita gunakan di industri, salah satu cara lah, salah satu option yang kita ada, menggunakan perisian kejuruteraan untuk kita menjalankan reka bentuk sebuah bangunan yang simple, untuk memberi gambaran kepada semua, dan saya harap ia dapat memberi manfaat lah. Alright. Okay. Structural materials. Material used or studied preliminary or their mechanical properties as opposed to their electronic, magnetic, chemical or optical characteristic, include material respond to an applied force, whether this response is elastic or plastic. Okay, yang ini kita katakan sebagai satu definisi material yang kita boleh jumpa di mana-mana notes universiti dalam dan luar negara. Apa yang didefinisikan sebagai material ni, structural material ni, hampir sama. Okay, yang penting dari situ kita kena tahu kita punya, kita panggil sebagai properties, di manakah kekuatan dia, and then di manakah kegunaan dia. Sebagai contoh, kalau kita plastik, di manakah kekuatan plastik, and then bila steel, di manakah kekuatan dia. Dia ada nilai-nilai tertentu yang boleh memberikan kekuatan kepada struktur yang akan kita bina. Okay, kalau semua orang perasan, baru-baru ini ataupun 2-3 bulan kebelakang ini, kita sering dikongsikan dengan tragedi-tragedi runtuhan bangunan, kemudian tragedi-tragedi semasa pembinaan. Okay, secara umumnya apa yang kita lihat di sini adalah sebenarnya reka bentuk ini, kalau saya boleh kongsikan, proses-proses reka bentuk ini kita mengambil satu pendekatan yang kita katakan sebagai apa, satu tindakan yang berani lah. Sebab, ok,
Okay, sebenarnya apa yang kita lalui semasa di universiti dan sebagainya tu, proses-proses untuk mereka bentuk berdasarkan kekuatan material itu sendiri, sebenarnya formula-formula yang kita gunakan itu memang telah dikaji oleh pakar-pakar terdahulu. Tapi sebenarnya tahukah tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya formula itu sebenarnya tidak dapat dibuktikan secara holistik. Sebab itu di dalam semua reka bentuk, kita letakkan satu nilai safety factor yang kita rasakan nilai itu adalah selamat untuk reka bentuk kita, dan dengan harapan struktur kita itu tidak akan runtuhlah. Dan apabila ini berlaku, ramai juga yang bertanya, then kenapa masih lagi berlaku isu-isu runtuhan, isu-isu kegagalan dalam struktur walaupun kita telah menggunakan material yang paling kuat sekali yang berada di muka bumi kan, sebagai contoh besi, titanium dan sebagainya. Sebenarnya berdasarkan pendedahan yang saya lalui sepanjang berada di industri ini, kadang-kadang aspek-aspek luaran yang kita tidak perasan, third party punya event yang kadang-kadang menyebabkan bangunan itu ataupun struktur itu runtuh. Sebagai contoh, apabila kita run simulation on software, kita dah masukkan semua parameter, parameter design, kita punya loading, and then apakah kegunaan dia, di mana dia akan diletakkan, lateral force, wind load dan sebagainya itu. Akan tetapi kadang-kadang beban-beban ataupun rintangan-rintangan yang datang itu di luar daripada kawalan kita. Biasanya sebagai contoh yang kita paling takut bila kita buat design ni adalah soil properties lah. Sebabnya soil properties ni kalau pelajar-pelajar semua dah lalui ataupun pernah tengok, pernah didedahkan tentang SI report kan, soil investigation report, dalam tu kita akan melaksanakan beberapa kaedah untuk mengenal pasti soil properties. Akan tetapi sebenarnya kaedah yang dilaksanakan itu pun sebenarnya kalau kita nak ambil kira ketepatannya, dia memang tepat, tapi okey, saya ambil contoh borehole. Borehole tu kita akan biasanya kita akan allocate dekat dengan kolom daripada bangunan yang kita akan bina tu, kita akan positionkan dekat kedudukan kolom kebiasaannya, ataupun di tempat-tempat yang kita jangkakan berlakunya beban yang tinggi di situ untuk kita kaji kekuatan itu. Kan tetapi apa yang berlaku apabila kita laksanakan spotted point tu, mungkin 5 point borehole untuk sesuatu keluasan bangunan, ada ruang-ruang yang tidak kita laksanakan borehole, maka kita tak dapat nak tentukan properties ataupun layer of soil tu. Dia bukan macam kek lapis tanah ni. Kek lapis ni kita buat sama tebal, sama rata, tak sengit akan, tapi soil ni dia sangat sangat unik. Kadang-kadang di sebelah kanan boleh jadi granular material, and then di sebelah kiri boleh jadi peat soil. Dia sangat unik. Di situlah yang kita nampak cabaran sebagai seorang pereka bentuk designer untuk memastikan apa yang dilaksanakan itu berjaya lah. Dan sebenarnya lebih mencabar lagi siapa yang berada di tapak lah. Dan saya pun banyak juga belajar daripada kesilapan, yang mana di peringkat awal dulu kita hanya rasakan reka bentuk ini cukup sekadar kita buat pengiraan dan analisis sehingga tidak gagal di atas kertas. Dengan formula-formula itu dia pass, dia tak fail di mana-mana portion lah, moment okey, shear pun okey dan sebagainya kan. Tetapi yang kadang-kadang yang pernah berlaku pada saya, yang saya terlepas pandang, okey, bagaimana kaedah untuk dilaksanakan di tapak itu? Adakah workable ataupun tidak? Macam tu. Kadang-kadang itu yang menjadi masalah. Dan workability itu jugalah kadang-kadangnya menjadi salah satu faktor kepada kegagalan struktur yang berada di tapak lah. Okay. Okay. Structural materials antaranya konkrit, yang ini paling popular lah. Dalam mana-mana construction nowadays, we can see most of material has been used is concrete and then steel. Both, dua-dua ni adalah kombinasi yang sangat sangat serasi. Kita boleh tengok dalam pembinaan jambatan, bangunan dan sebagainya, dua-dua kombinasi ni, concrete dan steel, merupakan satu combination yang sangat ideal lah
disebabkan oleh properties konkrit itu dia akan menanggung beban ataupun compressive resistance, while steel akan menanggung tensile resistance. Di situ dia serasi lah, banyak bangunan-bangunan tinggi, bangunan-bangunan high-rise dan sebagainya menggunakan konkrit. Dan kadang-kadang kebiasaannya, ataupun kita tengok kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa tengok norma ataupun amalan penggunaan bahan di setiap negara ni adalah berbeza. Di Malaysia, mostly kita akan banyak menggunakan konkrit dan juga steel reinforcement. Tapi di negara-negara barat, di UK dan US, mereka lebih prefer menggunakan steel structure. Mungkin di sana dia punya bahan mentah untuk besi tu banyak, dan sebenarnya kalau kita tengokkan pun steel structure ni lebih dari segi masa dan tempoh pembinaan tu lebih cepatlah berbanding dengan konkrit. Di samping kita dapat mengurangkan the messiness of site tu, pengurusan dekat site tu. Okay, lain-lain bahan juga yang popular juga di luar negara, bukan di Malaysia, adalah bambu. Percaya atau tidak, sebenarnya buluh ini, bambu ini menjadi satu structural material yang utama di negeri China. Mereka menggunakan bambu ni untuk dijadikan sebagai scaffolding, perancah. Di Malaysia kita gunakan besi dan aluminium, tapi di sana mereka prefer untuk menggunakan bambu. Okey, lain-lain adalah Kevlar. Kevlar ni biasanya kita banyak guna pada military lah. Tapi ada juga setengah construction special punya design yang kita akan mixkan dengan Kevlar. Terutamanya contoh, saya bagi contoh untuk structural yang memerlukan span yang panjang. Okay, dia akan mixkan dengan Kevlar. Yang ini saya cuma baca secara roughly lah. Saya tak nampak lagi pengaplikasian yang sebenarnya di mana-mana. Bukan, saya cuba cari pun memang tak nampak lagi. Tapi kalau untuk industri lain memang banyak. Contohnya Kevlar ni kita buat untuk baju kalis peluru, apa nama tu, topi kan, topi yang polis dengan askar tu Kevlar kan. Okay, next adalah glass. Glass pun jangan tidak percaya sebenarnya, walaupun kita nampak glass ini dia rapuh, akan tetapi glass juga boleh dijadikan sebagai salah satu structural frame. Kalau tengok negara-negara moden, di mana arkitek-arkitek yang mempunyai idea yang segar, mereka akan prefer untuk menggunakan glass. Akan tetapi limit dia punya construction tu limit kepada beberapa penggunaan lah. Dia bukan untuk penggunaan awam. Dia contohnya sebagai macam pondok, pondok bas, and then di satu negara, saya tak ingat di mana, mereka apabila larangan merokok di tempat awam itu diperkenalkan, so mereka membina satu ruang, satu macam pondok untuk perokok-perokok ini hisap rokok. Then the structure is made from glass, all of the structure, termasuklah bumbung ni kan. Okay, and then brick, saya rasa brick ni semua orang nampak, memang kombinasi yang macam atas ni lah, concrete, steel, brick. Ni tiga ni dia adalah kombinasi yang biasa kita tengok di Malaysia. Wood ataupun timber, yang ini kita nampak penggunaannya semakin minimum, semakin sedikit di negara. Mungkin juga disebabkan oleh faktor-faktor bahan mentahnya yang sukar untuk didapati, ataupun harganya agak mahal. Berbanding kalau tahun 80-an dan ke bawah, kayu ini menjadi satu bahan binaan yang sangat popular, sangat sinonim dengan pembinaan rumah-rumah kita kan, rumah-rumah kampung dan sebagainya. Tetapi apabila kita pun tahu hutan semakin ditebang dan tidak ada inisiatif untuk replant balik semula, maka kita mengalami shortage on wood dan timber lah. But still ada juga bangunan-bangunan yang tertentu, depends on client kita lah, dia memang request untuk construct using timber or wood lah. Okay, definition of concrete: material made on earth, construction material used extensively, macam saya mention tadi, sangat meluas, di mana di building, then di jambatan, jalan, and then empangan. Okay, lain daripada itu adalah pavia, curbs, pipes and drains. Ini adalah aplikasi konkrit lah yang saya rasa semua daripada kita biasa tengok.
Okay, concrete is actually a composite material, consists mainly of Portland cement, water aggregate. Aggregate ni mengandungi gravel, sand or rock. Okay, this material are mixed together to form a workable paste, which then gradually hardens over time. Ini adalah jenis-jenis konkrit yang umum yang biasa kita pernah dengar. Plain concrete, used for common structure, do not require very high tensile and strength. Dia macam kita panggil lebih kurang macam render, semi render biasalah. Ha, kalau kita buat rumah tu, setelah kita buat concrete slab, reinforcement concrete slab, kita akan render pada satu ketebalan sekitar 25mm ataupun lebih, bergantung kepada reka bentuk rumah kita lah. Mungkin ada drop sikit, ada naik, so kita akan guna plain concrete. Juga untuk kawasan-kawasan yang tidak memerlukan high tensile strength, yang tidak memerlukan, contohnya bukan laluan kenderaan, setakat pejalan kaki macam footpath kan, so kita akan pakai plain concrete lah kebiasaannya. And then kita juga ada lightweight concrete, low density concrete for lightweight structure. Dan lightweight structure ni dia adalah salah satu tergolong di dalam IBS punya kategori, industrialized building system, yang mana sekarang ini kerajaan Malaysia telah mewajibkan semua pembangunan bagi bangunan-bangunan kerajaan, yang mana projek-projek di dalam kerajaan adalah wajib untuk menggunakan komponen-komponen IBS dan mesti mendapatkan skor sekurang-kurangnya 70%. So macam mana kita kira skor ni? So kita akan kategorikan dia punya materials, concrete, formwork, and then kita punya method of construction. Sebenarnya IBS score ni bukan hanya tertumpu kepada material saja. Contohnya kalau bangunan yang kita bina itu, contohnya bangunan tinggi, kalau bangunan tu dia ada typical floor plan pun kita kategorikan sebagai IBS punya komponen juga. Contohnya apartment kan, tingkat 1 sampai tingkat 20, kedudukan toilet dia sama, kedudukan hall dia sama daripada bawah sampai atas. So itu pun kita boleh dapatkan point lah, point untuk score IBS tu. So kalau sekiranya pembangunan tadi tu tak ikut sebagaimana digariskan oleh kerajaan, maka kerajaan boleh mengenakan compound lah kepada ni, kepada pembina tersebut. Kan, tetapi untuk projek-projek swasta, buat masa ni kita belum enforce lagi secara 100% lah. Tapi kita masih lagi menggalakkan kan, untuk menggunakan reka bentuk ataupun pembinaan dengan IBS score yang melebihi 70% dan juga lebih. Kemudian kita ada high density concrete. High density concrete ni dia menggunakan rock, batu ni, crush rock ni sebagai dia punya aggregate. Biasa kita kalau normal concrete kita pakai aggregate biasa kan. So ni special untuk dapatkan high density concrete. Dia adalah biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan X-ray dan radiation. Dia untuk mengelakkan radiasi-radiasi tu terkeluar lah dan memberi kesan kepada sekeliling. Sebagai contoh nuclear reactor. And then kalau projek yang sedang dilaksanakan di MUA adalah klinik kesihatan. Di dalam tu kita ada bilik X-ray. So kita guna, tapi untuk design di MUA kita tak gunalah yang high density concrete ni. Kita gunakan double layer brick, then dalam in between two brick tu kita ada satu foam. Foam ni lah yang acting untuk menghalang radiation tu daripada memberi kesan kepada sekeliling. Okay, next is reinforced concrete. Yang ini yang macam saya beritahu tadi tu, kombinasi antara concrete dan juga reinforcement. Rebar to resist tensile force, and then concrete to resist compressive force. Yang ni saya rasa semua orang maklum lah, memang sangat commonly used. Okay, seterusnya precast concrete. Precast, prepared and cast and cure offsite using specific mold. Yang ini kita boleh kategorikan sebagai yang tadi tu, komponen IBS tadi tu. Kita boleh prepare beam offsite, prepare slab, then apa lagi, column offsite. Then untuk bridge kita boleh prepare dia punya girder, then dia punya apa lagi, dia punya beam span yang panjang tu, kita boleh prepare offsite and then bawa ke site. Ini adalah
untuk salah satunya memberikan memberikan markah kepada IBS. Selain daripada itu, dia juga boleh membantu mempercepatkan proses kerja di tapak lah. Okay. Seterusnya adalah pre-stress konkrit. Yang ini kita ada dua, pre dan post. Biasanya pre-stress konkrit ni kita gunakan untuk structure yang mempunyai tanggungan beban yang tinggi lah. Biasanya di jambatan itu normal, pre dan post. Di building ada juga guna tapi jarang. Kalau di building punya design, kalau yang saya pernah terlibat untuk reka bentuknya adalah kita buat satu apartmen di sekitar Johor Bahru, then ada satu beam tu span dia melebihi 12 meter. Kita tidak, bila kita design tu, dia nak bawah tu clear lah, dia tak nak ada kolam sebab mengganggu dia punya fasad, tak cantik dan sebagainya. Kita nego juga masa peringkat reka bentuk tu, peringkat design stage tu, kita minta juga pada arkitek untuk kita tambah satu kolam ni untuk kurangkan dia punya bending moment pada beam tu yang menyebabkan dia fail. Dan kemudian kekangan kita pada masa itu, okay, clearance yang kita kena jaga, clearance di basement masa tu, kenderaan, kita kena clearance minimum 3.1 meter. So kalau sebenarnya kalau kita tak buat pre-stress pun still boleh, cumanya nanti kedalaman beam tu dia akan melebihi daripada clearance pula, menjadikan kenderaan yang akan lalu di bawah tu nanti akan sangkut, terutamanya band lah. So di situ kita gunakan pendekatan menggunakan pre-stress konkrit. Okay, pre-stress konkrit kita ada dua tadi, pre dan post. Ini gambar ni lah, satu gambar contoh yang kita laksanakan pre-stress konkrit. Alright, kemudian kita juga ada glass reinforced concrete, FRC lah dia punya short form dia. Yang ini banyak kita gunakan untuk fasad bangunan. Kebiasaannya masjid lah, masjid dan surau-surau, dan juga bangunan-bangunan kerajaan, bangunan-bangunan mahkamah, bangunan-bangunan yang ada aesthetic value. Kalau tengok macam dalam gambar ni, dia merupakan fiberglass reinforced concrete. Macam saya sebut tadi awal tadi, glass kan, glass campur fiber. Glass ni kalau ikut properties dia, dia sangat rapuh. Tapi bila dalam satu nisbah yang cukup, bila kita gabungkan dengan fiber, dia boleh jadi salah satu struktur yang kuat. Okay, macam inilah boleh dijadikan. Dan dia sebenarnya dia mudah dilentur berbanding dengan konkrit biasa. Kalau konkrit biasa kita letak mold macam ni, mungkin 2-3 tahun akan berlakunya crack lah, ataupun mudah rosak dan sebagainya. Okey, ini penjelasan untuk bambu pula. Macam saya beritahu tadi, digunakan untuk salah satunya scaffolding, bridge. Bridge ni untuk bukan yang domestik punya bridge lah, macam kampung, untuk menghubungkan daripada satu kampung ke kampung yang lain. Bridge kan, dia buat satu jambatan titi. Then ada juga house yang dibuat daripada bumbung, daripada bambu, minta maaf, bambu. Bambu ni dia macam kayu juga, dia adalah natural composite which with a high strength to weight ratio useful for structure. Dan dia ada kelebihan bambu ni, apabila dia dilenturkan, dia tidak mudah patah. Okay, boleh tengok satu video ni saya sharekan.
Okey. Sedikit gambaran tadi bagaimana mereka menggunakan video tu adalah di Hong Kong. Okey. Di sana memang scaffoldingnya memang rata-rata dibuat daripada bambu, daripada buluh. Okey, ini adalah salah satu konsep design bamboo housing design by Elena Jamil Architect. This is one of Malaysian architect yang ada firm, firm dia nama Elena Jamil Architect. Dia dah buat satu konsep design dekat dia punya website. Ada beberapa several design of using by using bamboo lah dekat dia punya website. Dia dah cuba nak bagi kita pendedahan awareness tentang sebenarnya bambu ni boleh juga digunakan di Malaysia lah sebagai salah satu option. Cuma kita pun faham salah satu cabaran dia adalah untuk sebab Malaysia ni bukan negara yang produce buluh kan, tanaman pokok buluh. Kita more pada sawit. Jadi sekiranya pembinaan dengan kaedah ini hendak di enforce supaya menjadi kenyataan, maka mungkin kita akan perlukan banyak bambu lah, ataupun kita perlu import daripada luar negara. Mungkin import saya rasa tak berapa ekonomi sebab kos import tu juga mahal kan. Okay, ini salah satu konsep. Jadi mungkin kalau ada yang minat, dia akan cubalah menggunakan konsep ini sebagai dia punya building, punya identity. Okay, ini scaffolding mostly used in China and India. Kita lihat bagaimana dia pasang bambu tadi tu, dia hanya ikat dengan tali saja. Okay, tapi ada ikatan yang betul lah. Kalau tuan-tuan perempuan ada masa, boleh tengok dekat YouTube. Ada satu video tu dia tunjuk bagaimana kaedah ikatan yang betul supaya bambu tu tak slip, dia tak tergelincir daripada ikatan dia. Terutamanya apabila dipanjat macam ni lah. Apabila kita panjat dia, and then apabila hujan, kena air, kena panas, dia tidak mudah slip. Bukan saja orang tu saja tak slip, tapi bambu yang diikat itu pun dia tidak menggelongsor macam tu kan. Ada cara ikatan dia yang betul. Ya, kita pergi kepada bahan yang seterusnya, yang bahan yang popular ni, steel rebar, short for reinforcing bar. Reinforcing steel or reinforcement steel is a steel bar or mesh of steel wire used as a tension device in reinforced concrete and reinforced masonry structure to strengthen and aid the concrete under tension. Concrete is strong under compression but has weak tensile strength. Yang ini pun gambar-gambar yang biasa kita tengok. Sebelah kiri ni yang keluar daripada kilang, normally 12 meter length, dia akan potong dan hantar ke side. And then sebelah kanan bawah ni adalah yang kita telah erect, membentuk satu beam ikut bagaimana yang kita design lah. Kita design dia punya ikut dia punya size beam, and then loading yang kita apply, then berapa AS required, saya provided berapa, then kita akan dapat lah numbers of steel dan juga size dia, juga dia punya spacing. Okay, steel ni kalau rebar ni normally kita ada dua jenis lah. Satu yang Y untuk high tensile, and then untuk R tu adalah yang not, bukan high tensile punya, biasa kita gunakan untuk link lah. Okay, then next adalah brick, batu bata yang biasa kita tengok. Okay, batu bata pun sebenarnya kita ada banyak jenis. Tapi sekarang ni kita ada lightweight brick pun ada. Then kita ada clay brick. Dan juga kita ada sand brick yang dibuat daripada pasir. Dari segi cost, of course, pasir lebih murah lah. Tapi in terms of strength ataupun kekuatan, kita berpegang kepada clay brick. Memang kita tidak nafikan. But dalam construction, di JKR umumnya, sebenarnya untuk ujian bahan-bahan ini, material testing ini, bukan sahaja kita fokuskan kepada besi, konkrit saja. Konkrit kita buat apa nama tu, compression test kan, dekat lab, cube test tu. Then steel kita buat tensile test dekat lab juga. Kita dapatkan betul ke dapat dia punya strength tu 460 Nm² tu kan. Namun juga dengan batu dalam kita punya guideline, kita akan ambil 10 biji brick sample yang telah sampai di site, sebab kadang-kadang
mock up ataupun di waktu tempoh material approval yang kontraktor submit, mereka biasanya dia akan ambil sampel yang cantik. Dia beli mungkin 5 biji, 10 biji daripada kedai yang memang high quality. Tapi once kita luluskan, kadang-kadang mereka mana-mana yang tak jujur ni, mereka akan order yang low grade punya lah. So kadang-kadang dia mudah pecah, jatuh pun dia dah pecah. Then butter ni, brick ni apabila dibuat di kilang dia, apabila dia terlebih bakar pun dia akan jadi rapuh. Dia macam kek lah kan. Kalau tak cukup masak dia akan lembut. Tapi terlebih masak dia akan jadi fragile. Dia mudah pecah. Jatuh dalam ketinggian pinggang kita pun dia boleh pecah dua. So that's why di JKR kita mestikan untuk kontraktor submit ke lab 10 biji random yang kita akan pilih. Once dia punya pallet of brick ni sampai dekat site, then kita akan buat testing lah. Method testing tu kita gunakan sama macam cube test. Kita akan buat compressive test kepada batu tadi tu pada satu kekuatan tertentu. Sepatutnya batu ni boleh resist lah dia punya loading. Sekiranya tak boleh, dia dah pecah, maka kita anggap batu ni tak boleh digunakan lah untuk kita punya site. Walaupun sebenarnya di site, kalau kita tengok, structural frame itu sendiri pun sudah memadai untuk menanggung beban untuk menjadikan bangunan itu kekal, gah berdiri. Kan kalau tengok, kalau fikir pun sebenarnya brick ni dia taklah memberikan kesan terhadap structure tu. Akan tetapi kita mengambil kira sebagai contoh, ada bangunan kerajaan ni, kita di JKR kita banyak membina bangunan-bangunan kerajaan, pejabat-pejabat kerajaan, dan kebiasaannya untuk equipment-equipment mechanical macam aircon, outdoor unit dan sebagainya, ataupun kadang-kadang design arkitek ni dia ada lekatkan fasad pada bangunan tu untuk dia nampak lebih moden. Ada louvers lah, ada cladding dan sebagainya. Dan semua benda-benda ni subcontractor dia akan drill je dekat dinding, which is kita punya batu lah. That's why kita tekankan tu. Kita takut contohnya aircon yang 5 horsepower, 6 horsepower yang dia punya outdoor unit dia besar, dia gantung macam tu je, dia hang macam tu je dekat dinding kita, boleh jadi dengan dia punya vibration apabila dia punya compressor tu berfungsi, dia akan tertanggal daripada tempatnya. Yang itu yang kita takut lah. So that's why walaupun dia hanyalah brick, tapi kita treat dia juga untuk supaya dia dapat strength yang mencukupi sebagaimana konkrit. Alright. Okay, kemudian wood dan timber, as I mentioned earlier, dah sangat rare lah di Malaysia ni kita gunakan kayu sebagai kita punya structure. Even sekarang pun di bumbung, structure bumbung pun kita dah banyak menggunakan lightweight aluminium frame untuk dijadikan sebagai kita punya trusses, kita punya rafter dan sebagainya. Salah satunya sebab kosnya yang lebih murah berbanding kayu. Keduanya, kita pun tahu memang kayu ni dia dah jadi satu yang sukar untuk didapati, dan kalau ada pun harganya tersangat mahal. Jadi untuk bangunan-bangunan yang nak cut dia punya kos tanpa menjejaskan kekuatan, maka yang terkini inilah. Saya rasa wood pun dah lama juga tu lightweight trusses diperkenalkan di Malaysia. Cuma sekarang ni lebih gunanya tu lebih meluas lah. Okay, kita dah selesai part 1 and then saya boleh terus masuk part 2 lah sekarang. Part 2 ni adalah conceptual of structural design. Sebelum kita saya tunjukkan simulasi reka bentuk nanti menggunakan Esteem software, so kita akan go through dulu conceptual of structural design ni untuk memberi sedikit perkongsian lah. Okay. According to BRE finding on failure on construction industries in UK. Okay, di sini dinyatakan bahawa punca-punca kepada kegagalan sesuatu pembinaan struktur itu adalah 50%-nya adalah daripada product fault, iaitu material lah. Okay. And then kita tengok sini 50% dia menyumbang kepada satu bilangan yang agak tinggi lah. Separuh daripada punca-puncanya adalah design fault, dan baki dia 40% adalah construction fault.
macam yang saya sebut di peringkat awal tadilah, design ini kita perlu menjiwai, kita perlu rasa dia bukan simply kita key in data, key in parameter, key in size beam, key in berapa thickness of slab, then kita apply loading semua dan sebagainya, tanpa kita memikirkan bagaimana bangunan itu akan dibina di tapak lah, how to construct the structure. Apa yang kita tahu memang arkitek mereka hanya melukis saja, dia hanya sketch saja apa yang terlintas di kepala mereka ataupun according to apa yang klien punya idea, apa yang klien sebenarnya nak punya konsep. Tapi sebagai seorang jurutera, di sinilah cabarannya, kita nak merealisasikan konsep tadi tu menjadi satu struktur yang nyata yang boleh digunapakai oleh semua. Kita ambil contoh di China, dia punya stadium, saya lupa di mana, yang ada satu stadium Olimpik dia tu, dia menggunakan konsep sarang burung kan. Cuba kita bayangkan bagaimana peningnya dia punya civil engineer nak fikirkan untuk merealisasikan design berkonsepkan sarang burung tadi tu, untuk pastikan bangunan tu jadilah bila siap sebiji macam apa yang sketch by architect tadi tu. Sangat mencabar. Walaupun nampak macam mudah kan, tapi sebenarnya bermacam-macam cubaan ataupun method yang engineers tu dah cuba untuk pastikan, terutamanya yang saya nampak macam complicated sikit, how to connect the material kan. Connection tu terlalu banyak. Bila connection tu terlalu banyak, kita akan allow bangunan itu untuk ada pergerakan, ada square dan sebagainya lah. Sebab di join tu nanti akan ada pergerakan. Dia loose di situ bila terlalu banyak kan. Dan kemudian kena dengan faktor cuaca, dengan China tu selalu dilanda ribut yang luar daripada biasa kan. Maka mereka pun perlu memikirkan sesuatu kaedah yang terbaik lah untuk memastikan cuaca tadi tu tidak akan merosakkan bangunan mereka. Di samping kaedah pembinaan tu kena efektif lah. Dan bila nak buat sarang burung tu dah susah, maka dia akan incur dengan kos and then masa kan. Dengan kejar time frame tu, maka mereka kena pastikan bangunan yang mereka bina tu perlu siap pada masa yang telah ditetapkan. Kalau kita tengok dalam gambar rajah carta pai ni, memang design for adalah penyumbang utama. Okay, kadang-kadang apa yang berlaku, macam saya dulu waktu saya baru-baru fresh grad daripada UTHM masuk ke firma consultant, okay, bos saya bagi saya satu task, iaitu saya kena design satu apartment 4 tingkat di area Kempas lah. Itulah macam-macam yang saya belajar lah. Saya belajar silap banyak kat situ. Saya pergi dari segi sizing of beam, and then yang saya sebut tadi lah, bila kita buat beam then kita apply load terlalu besar, kita tak check betul-betul, memang design tu akan okay. Tapi nanti apabila ruang di tapak nanti tu, bila dia nak buat beam dan sebagainya tu sangat susah, maka akan menjadi masalah. So kesan dia nanti adalah apabila concreting works, kita nampak akan berlaku honeycomb sebagainya kan. Yang ini yang banyak sangat saya belajar waktu saya mula-mula menceburkan diri di bidang consultant lah. Even sebenarnya sampai sekarang pun saya tak kata saya tahu semua, tak, sebab kita semua tahu construction ini adalah satu bidang yang sangat unik. Okay, kalau kita ada satu design sekolah yang sama tapi kita buat di tempat yang lain, maka cabarannya belum tentu sama dengan tempat yang kita buat tadi tu. Okay, kita buat di Pontian tak akan sama cabarannya apabila kita buat di Parit Raja, walaupun mereka bentuknya adalah sama. That's why kita kena saya sebut tadi tu, kita kena menjiwai lah, menjiwai reka bentuk tu. Kita kena fikirkan macam mana dia nak dapatkan material. Yang saya selalu, yang bos saya selalu pesan, okay, kalau kita nak design structure, beam ataupun kolom, kalau boleh elak gunakan reinforcement bar bersaiz 25 ke 32mm punya diameter, kita cuba, kalau boleh elak, kita elak. Sebab, okay, satu, bila nak bend tu dia ada masalah lah, dia tak boleh bend secara manual sebab besi tu sangat tebal kan, dia akan gunakan mesin dan sebagainya.
Itu kalau kontraktor yang ada mesin. Tapi bayangkan kalau kita setakat buat rumah, contohnya rumah apa? Rumah PPR. Rumah mesra rakyat yang 40,000 tu kan. So takkanlah kita nak bagi saiz sampai 25 besi kan, 30. So kontraktor berkelas G1 ni, kategori yang bawah 500,000 ni, G1 G2 ni, of course dia orang takkan invest untuk beli mesin tu semata-mata untuk bandkan besi tu. So hasilnya apa? Apabila dia tak boleh band dengan betul, dia tak dapat nilai band yang betul pada besi tu, maka di situlah berlakunya risiko-risiko failure dalam industri pembinaan tu. Benda-benda macam ni yang dulu saya ditekankan oleh bos saya, cuba tengok sudut tu. Cuba ambil kira lah waktu kita masukkan data-data tu, kita kena cuba juga anggapkan diri kita ni adalah orang yang membina di site tu. Bagaimana susahnya untuk dia bina lah. Okay, ini salah satu gambaran kepada construction failure. Di atas kiri ni macam mana dua buah jambatan apabila dibuat, dibina, dia tak jumpa dia punya ni. Tapi yang ini sebenarnya bukan masalah design ni. Ini saya jangkakan dia adalah coordination problem. Sebab dalam construction kita ada banyak sangat parties. Bukan civil engineer je yang involved. Kita ada architect, kita ada mechanical engineer, kita ada electrical engineer. Kita ada surveyor. Surveyor ni lah sebenarnya kita punya guidance. Dia yang akan buat survey tentang kedudukan bangunan tu kat mana, macam mana rotation dia, and then poin-poin tiang, poin-poin kolom tu yang kita akan assist contractor untuk piling. So mungkin dalam gambar ni, walaupun sebenarnya macam gambar kartun je, saya ingat mungkin dia just nak bagi kita gambaran lah, interpretasi terhadap gambar ni yang menyatakan bahawasanya coordination itu sangat penting. Dan dalam construction ni kita kena work as one family lah. Kita kena rasa bertanggungjawab terhadap apa yang kita lakukan. Okay. Tak semestinya bila dah design, dah siap, kita dah output tu kita dah tukar, kita dah transfer kepada lukisan dan kita campak aje kepada kontraktor, pandai-pandai lah dia buat. Sebenarnya tak boleh macam tu. Kita kena ingatkan dia. Terutamanya kalau kita tahu design kita tu ada part yang memang susah sikit nak faham. Better kita kena explain dengan yang buat kat site lah. Mungkin mereka hanya mahir membekukkan besi, mereka hanya mahir membancuh konkrit, tapi untuk menggambarkan struktur itu apabila siap, bagaimana keadaannya, mungkin mereka tak sampai ke tahap itu. Lebih-lebih lagi pula, kita punya, kalau civil ni, kita punya lukisan AutoCAD adalah 2D kan, rata-rata 2D, pandangan atas. So tak nampak secara realistik bagaimanakah bentuk struktur itu apabila dia siap nanti kan. So koordinasi ni sangat penting lah. Then yang sebelah kanan tu, ini pun sama koordinasi, bagaimana pipe sinki tu boleh dibuat dekat dengan power socket. Alright. Okay, ini yang seterusnya, traffic light. Kita pun tak pasti dalam gambar ni mana datang dulu, traffic light datang dulu ke ataupun tempat ni lintas jalan kaki ni, lintasan pejalan kaki ni, sampaikan dah tak ada fungsi lah dia punya traffic light ni sebab dah terhalang oleh lintasan pejalan kaki ni. Sama juga macam belah atas kanan ni, dia pasang lampu and then buka pintu tak lepas, dia just cut off dia punya pintu macam tu saja. Sedangkan kalau dia study betul-betul kat mana nak allocate, dia boleh elakkan benda-benda macam ni lah. Ni pun part of coordination juga dan juga knowledge lah sebenarnya. Okay. Yang ini very popular, macam saya sebut tadi, 2D kan? Kita punya lukisan 2D, nampak macam dia bersambung tapi sebenarnya dia adalah di sebelah sana. Mungkin bagi yang mungkin berlaku ni agaknya yang tukang baca drawing ni agaknya lah, mungkin dia baru tengok first time kot tangga punya drawing macam mana. So dia buat sebiji, so tak boleh naik dan tak boleh turun. Macam inilah hasil ni. Ini yang kita kadang-kadang kita kena mention kepada kontraktor yang, subkontraktor yang buat dekat site tu. Mungkin ada setengah-setengah kita punya komponen dalam structure tu yang sukar untuk difahami melalui lukisan.
maka kita kena cuba explain supaya nak elakkan berlakunya benda-benda macam ni lah. And then ni, macam mana tingkap yang dia buat ni boleh boleh sengit? Kita pun tak pasti. Okay. Untuk tujuan reka bentuk structural, ini adalah merupakan antara dokumen-dokumen rujukan yang telah pun dipublish oleh JKR sendirilah. Specification of prefabricated timber roof truss. Then kita ada ni for drainage work ni untuk kerja-kerja luar lah. Then kita ada juga specification for load bearing block work system. Yang ini kita tidak menggunakan konkrit langsung. Dia tunjuk macam mana lah, guidance macam mana nak buat. Kita jadikan batu ni sebagai load bearing wall, dia menanggung semua beban-beban pada bangunan tu. Sebenarnya untuk perkongsian, konsep pembinaan menggunakan load bearing block work ni banyak digunakan pada zaman-zaman British dulu. Macam di Muar ni kita banyak bangunan-bangunan zaman British dulu, zaman-zaman kolonial dulu. So memang dia mostly tidak ada kolom. Dia jadikan wall itu sebagai satu structure yang menanggung keseluruhannya. Macam satu projek yang kita buat, kita merobohkan quarters lama, quarters daripada zaman British tu. Kemudian kita nak buat satu quarters JKR yang baru. Jadi kat situ kita pun tak sangka sebenarnya dia adalah load bearing block work. So bila kontraktor cuba nak hack dan robohkan tu, dia tanggalkan roof truss, tanggalkan bumbung, dinding tu dia tumbang sendiri. Sampai macam tu sekali. Okay, kemudian kita ada specification for precast concrete work. Yang ni lah yang saya masukkan tadi tu. Maksudnya kita di pihak JKR, kita memberikan satu guideline lah kepada precaster dekat luar sana, syarikat-syarikat yang ingin menjadi precaster, ingin dia nak provide IBS punya produk, dia nak provide dia punya precast slab, precast plank, then precast column, precast beam. So specification yang kita bekalkan ini, kita beri mereka panduan. Contohnya dari segi maximum length of beam, kalau kita nak buat precast beam, berapa maximum length? Sebab apa? Sebab kita mengambil kira faktor-faktor mobilization. Okay, kalau beam tu terlalu panjang, nanti kita nak mob daripada kilang, kita nak bawa ke site, kita akan memerlukan jentera yang sangat panjang. So segmen-segmen yang kita tetapkan tu ada di sini. Dan apabila kita menetapkan segmen-segmen terhadap komponen-komponen ini, maka dia akan memberi kesan kepada, dia akan memberi limitation lah terhadap reka bentuk tu. Maksudnya apabila kita menggunakan material IBS ni, kita tak boleh secara automatik, pihak arkitek dia tidak akan boleh melukis ataupun konsep bangunannya tu simple je lah, empat segi je. Dia tak ada selanting, dia tak ada bentuk curve dan sebagainya. Kalau curve, dia kena cast in situ lah, macam dalam gambar tu. Untuk typical-typical buildings, dia ada pro and con lah. Okay, selain daripada tu, zaman saya belajar dulu memang kita guna BS lah. So sekarang ni saya ingat semua dah beralih kepada Eurocode. Cumanya kita, apabila kita menggunakan software added ni, engineering punya software ni, kita dah tak perlu nak go through sangat tentang Eurocode ni. Kita just go through step design tu macam biasa, then kita just tukar je pada properties tu, daripada kita boleh pilih nak pakai BS ataupun nak pakai Eurocode. So kat situ saya rejimat masa lah, saya tak perlu ambil masa yang panjang untuk saya mendalami Eurocode ni. Tapi saya rasa satu masa pun saya kena belajar juga Eurocode ni, method ni. Mungkin saya tak pasti apakah perbezaan yang ketara, perbandingan antara BS dan juga Eurocode ni. Okay, mungkin satu masa nanti bila saya ada peluang untuk lanjutkan pengajian, mungkin saya boleh inilah, ataupun ada pakar-pakar dalam ni kan, boleh berkongsi ilmu dengan saya nanti. Okay, ini adalah basic design flowchart. Secara umum lah, dia pelbagai tapi konsepnya di sini. Okay, kita bermula dengan site visit.
yang kita nak buat tu untuk dapatkan gambaran kawasan tu adalah kawasan berbukit ke, kawasan tanah tambak ke, kawasan berair ke, ataupun apa lagi, kawasan yang kawasan tempat berbahaya dan sebagainya. Ini sangat penting sebab daripada situ nanti kita akan tentukan pula kita punya parameter-parameter dalam design tu. Sekiranya kawasan itu adalah kawasan yang mempunyai ground water table yang tinggi, maka kita pun kenalah mengambil precaution dengan menggunakan parameter yang betul. Okay. Kemudian kita pergi kepada project brief. Project brief ni lah yang akan dibrief oleh klien, and then klien akan brief pada arkitek sebenarnya. Dia nak dari segi bilangan, contohnya kalau pejabat, dia nak berapa banyak bilik. Okay, berapa banyak bilik pegawai, and then admin punya floor area berapa luas. Kemudian bilik mesyuarat berapa luas, untuk gunakan berapa luas. Kemudian kalau pejabat-pejabat yang melibatkan perkhidmatan macam JPJ contohnya, mereka perlukan ruang lobby yang besar untuk serve berapa ramai punya pelanggan dan sebagainya lah. Ini brief ni, dia akan, klien akan brief pada arkitek. So daripada situ arkitek akan develop satu konsep design, kemudian bentangkan pada klien, dan sekiranya klien dah bersetuju dengan konsep design tadi tu, barulah kita sebagai civil engineer, kita akan ambil drawing tadi tu, kita akan mulakan design lah. Kita akan tentukan size beam, kita akan tentukan size kolom, kita akan tentukan berapa tebal slab nak dipakai dan sebagainya. Okay, step ketiga, keempat tadi, identify scope of structural design involved. Ini setelah kita dapat maklumat daripada arkitek dan juga brief project tadilah. And then disebabkan sekarang ni kita banyak dibantu oleh perisian, maka kita boleh start modelling. Start modelling ini paling crucial punya step lah. Sebab kalau kita salah modelling, structure tu dia takkan jadi salah. Sebab bila kita, yang kita risau adalah modelling kita tu tak sama yang macam arkitek nak. Yang itu yang kita takut. Kita tak takut dia fail, sebab bila fail dia akan appear. Design fail, dia akan indicate beam mana yang fail, slab mana yang fail, column mana yang fail. Due to apa? Due to shear, due to moment bending, due to apa lagi dan macam-macam lah. Tetapi kita boleh repair. Kalau fail di mana, due to shear, kita okay. Kita boleh tambahkan kedalaman. Due to bending, lebar. Due to bending nanti kita boleh tambahkan kedalaman beam tu dan sebagainya lah. Tapi kalau kita salah modeling, contohnya kita nampak daripada floor plan tu bilik ni macam ada tiga, tapi rupanya satu bilik tu bukan bilik pegawai, dia adalah bilik kebal contoh. Sebab bilik kebal ni properties dia lain, dia punya wall dah lain, nak kena pakai RC, tak boleh pakai brick. Apabila kita pakai RC, so RC wall tu akan sit either di atas beam ataupun atas ground. So property tu yang kita takut kita tersilap. Kita design sebagai bilik biasa, tapi kat side rupa-rupanya bilik kebal. So nanti dia akan effect pada design tadi lah. Bagaimana nak menanggung RC wall tadi tu, RC load bearing wall tadi tu, dengan beam yang sedia ada yang kita hanya mengambil kira dia sebagai beam yang akan menanggung brick wall biasa. Yang ini yang kita takut. Biasanya yang ini yang kita akan takut. So that's why lah biasanya selepas kita modeling, kita akan duduk lagi semeja dengan arkitek, kita akan tanya dia betul tak apa yang kita buat ni, adakah menepati sebagaimana yang arkitek nak lah. So bila dah okay tu, baru kita start analisis. Ini lebih selamat, sebab bila kalau kita salah modeling, kita shock sendiri, kita main tekan ni dan run analisis, rupa-rupanya salah, nanti kita akan banyak kerja. Sebab sebenarnya pada saya, kerja-kerja editing ni lebih rumit daripada kerja-kerja buat baru. Buat baru lagi senang daripada edit, sebab kita akan buang banyak masa untuk kita capture tempat-tempat yang kita dah tersilap tadi tu, kita nak adjust balik, and then kesan dia akan bawa sampai output drawings tu. Kita dah start analysis dan kita dah keluarkan output drawing, tiba-tiba tersalah. So kita akan kena start over balik semula lah everything. So apabila semua tu okay, kita start design analysis, masukkan parameter, kita tentukan grade concrete yang kita akan guna. So nanti once kita klik saja button tu, maka dia akan automatic keluarkan size of rebar.
berapa dia punya spacing, apa dia punya size, type. Kalau slab tu kita boleh assign nak gunakan rebar biasa ke, nak gunakan BRC ke dan sebagainya lah. Kemudian selesai. Okey. Ini salah satu empat daripada perisian kejuruteraan untuk structural yang common lah, yang popular digunakan. Di JKR sebenarnya kita gunakan Orion, CSC Orion ni. Saya tak pasti kenapa JKR pilih Orion, sebab kalau pada pandangan peribadi saya, Esteem yang belah kiri ni lebih, dia punya interface lebih mudah. Untuk kita buat ni lebih lebih mudah untuk dikawal lah. Dan saya ingat pun, seingat saya pun masa di UTSM pun ada satu subjek memang kita, memang lecturer akan ajar Esteem kepada pelajar-pelajar lah. Sampai sekarang saya rasa ada lagi. And then kita ada tech class structure, ini pun JKR pakai. And then State Pro. State Pro pun ni dulu saya first saya belajar di UTSM lah. Dua ni, Esteem dan juga State Pro. Dia sangat membantu. So bila saya masuk kerja consultant tu, kita dah tak asing lagi lah dengan perisian-perisian ni. Kita just polish balik je dan kita lengkapkan kita punya knowledge dengan macam mana kita nak determine sizes and then apa kita punya justification apabila kita menggunakan size tu. Dan satu lagi sebenarnya design ni dia satu benda yang unik sebab kita tidak boleh, secara etikanya kita tidak boleh simply menyalahkan design orang lain. Okay? Contohnya, saya buat dua tingkat bangunan sekolah dua tingkat siap, okay. Daripada awal modeling, saya review arkitek sebagainya, siap. Saya keluarkan output drawing. And then tiba-tiba untuk projek sekolah yang sama tapi dibuat di tempat lain. Contoh saya buat di Pontian, and then consultant B dapat projek yang sama konsep sekolahnya tapi di Parit Raja. Tiba-tiba saya buat size beam katalah 200x450 untuk ground beam. Dia still okay, still maksudnya bila kita dah analisis, dia okay lah, pass everything semuanya, parameter semua okay. And then tiba-tiba consultant yang B tu, dia buat size beam 350 times 600 contoh, lebih besar daripada saya. Dan pada apabila itu berlaku, let's say lah, management di Parit Raja call saya, bukankah you masa buat di Parit Raja dulu you guna size sekian-sekian-sekian dah cukup, kenapa yang ni dia nak pakai besar dan sebagainya. Secara etikanya saya tidak boleh kata kepada orang yang tanya tu design orang tu salah. Sebab apa saya kata gitu? Sebabnya kita sebagai designer, kita ada level of confidence kita. Kalau kita rasa size itu cukup, kita confident dengan, sebab kita yang pergi tapak, kita yang pergi site, kita tengok keadaan tanah, kita tengok keadaan sekeliling, adakah sekeliling tu contohnya, ada satu case yang ni pun pengalaman pada saya sangat bermakna bagi saya. Saya di sekolah juga di sekitar Tanjung Pelepas. Saya tak dapat maklumat ataupun mungkin saya tak study dengan betul, rupa-rupanya di berhampiran dalam radius lebih kurang 200 meter daripada sekolah tu, ada aktiviti-aktiviti apa tu, mining. Dia bom, dia pecahkan bukit, dia ambil batu tu untuk jadikan aggregate. So waktu dia letupkan bukit tu, so the vibration sampai ke sekolah yang saya buat ni. So apabila sekolah ni siap nak serah pada cikgu dalam tempoh defect setahun tu, saya dapat aduan daripada guru besar kata ada satu bilik darjah ni ada crack. Saya dah mula takutlah masa tu kan. Mesti ada silap ni kan. Sebab kita run modeling, kita run software semua cun. Semua clear. Tak ada salah, tak ada apa, tak ada fail, tak ada merah, tak ada apa sebagainya. Tapi bila siap, rupa-rupanya ada problem. Crack sana sini kan. Itulah tadi, rupa-rupanya dia punya letupan tu, dia punya vibration tu, walaupun 200 meter punya jarak, dia kan macam bentuk wave kan. Macam kalau kita tengok konsep seismik punya wave tu, gelombang apa bumi tu, dia ada kesan. Walaupun sedikit, tapi sebenarnya structure konkret ni kita tidak design, saya tak design sebagai structure yang boleh menanggung seismik punya load kan. So
sebab tu dia jadi crack tu. Itulah yang saya nak bagi contoh macam tadi tu. Saya tak boleh kata yang Padat Raja punya konsultan tadi tu salah. Mungkin justifikasi dia buat macam tu sebab sebab dia lebih tahu, sebab dia berada di sana. Saya tak boleh simply salahkan dia. Yang itu sebenarnya etika seorang designer, dan kita tidak boleh terlalu mendabik dada lah. Contohnya macam saya, saya dapat berpeluang untuk exam IR ni pada usia yang muda, tapi saya tidak boleh mendabik dada mengatakan orang yang belum ada title tersebut, mereka ni tak tahu tentang design. Mungkin mereka lebih tahu kan, sebab design ni sangat meluas. Mungkin kepakaran saya mungkin more to structural design. Mungkin infra saya kurang sikit, macam itulah. So sebagai etikanya macam tadi itulah, dan dia sangat unik. Dan situasi ini nanti kalau sekiranya pelajar-pelajar masuk ke dalam pekerjaan, mereka akan lalui. Mungkin apabila you all nanti akan sampai satu masa, dan saya pernah kena juga, apabila saya masuk meeting, mereka tahu, oh ni designer muda ni. Dia saja je, dia nak provoke kita, dia kata, kenapa you design size sekian, sekian, sekian. Sedangkan konsultan yang sebelumnya boleh design sekian, 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 sekian. So dia akan pressure you. Sebab apa? Sebab klien ni, satu, dia nak menjimatkan cost lah. Of course, dia nak jimatkan dia punya cost. That's why dia cuba untuk make a comparison. Even kadang-kadang mereka paksa kita untuk apply very minimum load. Itu depends on kita. Kalau kita confident sebagai pengamal civil engineer, kalau kita confident, kita proceed. Tapi kalau kita rasakan bangunan itu tidak selamat, walaupun klien kata nak cut cost, sebagai seorang jurutera, secara etikanya kita kena tegas lah. Kita kena tegas supaya masalah-masalah runtuhan bangunan retak tidak berlaku lah. Dan Alhamdulillah, saya rasa di Malaysia ni tragedi-tragedi bangunan runtuh ni jarang-jarang berlaku lah. Macam Highland Tower tu, saya rasa yang paling tragik lah. Tragik. Selepas daripada tu, saya rasa sepanjang pengetahuan saya, kita belum ada lagi bangunan yang siap kemudian dia runtuh dan sebagainya lah. Sebabnya apa? Salah satunya, kita ada satu, kita panggil sebagai kalau di JKR, kita ada satu department yang akan handle bahagian forensik ni. Tapi kita fokus pada bangunan kerajaan lah, sebab memang kita punya scope, kita akan jaga bangunan kerajaan. Sekiranya kita dapati berlaku keretakan di mana-mana bahagian bangunan tu, maka tim daripada forensik JKR ni, dia akan buat satu analisis, dia akan buat satu survey, building condition assessment. So mereka akan tentukan adakah retakan yang berlaku tadi tu merupakan retakan yang berterusan ataupun dia terhenti setakat itu. Adalah dia punya parameter, dia measure bagaimana, dia ada borang, ada checklist sebagainya. Yang ini saya tak berapa mahir lah, tapi kita tahu memang ada tim yang akan verify bangunan tu selamat atau tidak. Jadi apabila tak selamat, sebelum bangunan tu runtuh, kita akan bagi tahu yang apa nama tu tak selamat diduki, dan semua orang akan keluar lah. Alright. Okay, kita akan terus pergi pada ni simulation. So saya akan buka saya punya Steam. So basically this is the Esteem punya UI interface. Kita ada di bahagian atas kiri ni, new project, file, edit dan sebagainya, button-button ni. So mungkin one day you all yang mana student akan join mana-mana consultant company, maka you all akan banyaklah guna ni.
Dan saya percaya di universiti pun, mungkin kalau belum sampai you didedahkan dengan subjek ni, one day nanti you akan sampai untuk buat inilah design ni. So basically saya akan, okay, saya akan share kepada kepada semua satu projek quarters class C di JKR MUA. Sebelum tu Prof, saya punya masa sampai 12 atau? Kita maksimum sampai pukul 12. Maksimum sampai 12, ok. Q&A session selepas tu atau saya kena stop 11.45 atau macam mana? Kalau boleh kita ngamkan 12 tu termasuk Q&A session. Ok, faham. Ok, saya akan cuba stop 11.30. Ok, 11.30, okay. 11.45. Kita ada dah banyak soalan dan nanti kita cuba moderate soalan ni. Alright. Supaya kita cukup sampai pukul 12. Okay, baik. Okay. Saya akan tunjuk very fast. Okay. Okay, semua boleh nampak? Boleh nampak saya punya AutoCAD eh? Boleh. Okay. So, ini adalah floor plan. First, yang akan seorang designer, dia akan kena study floor plan ni. Floor plan, you kena faham fasad, pandangan sisi, pandangan atas, bumbung, kiri dan kanan dan sebagainya. You kena tengok dekat section ni, di mana ruang yang ada drop. Kalau biasa rumah, kalau perasan, dapur kita ada drop sikit, and then toilet kita ada drop around 25mm, and then ruang-ruang tertentu ikut design architect. So apabila kita telah faham apa yang ditunjukkan di sini, kita dah faham. Okay, secara basicnya, secara orang kata rule of thumb paling mudah, kita nak tentukan di manakah sepatutnya kita akan letakkan beam, sign kita punya beam. Paling mudah yang kita nak buat adalah, tak payah pening kepala, di mana ada wall, di situ akan ada beam. Sebab di situ akan ada brick wall, okay. So, daripada esteem nanti, first step kita akan buat semua grid line ni. Exactly macam mana yang drawing architect tunjuk ni lah. Paksi X and then paksi Y. And then untuk dia punya dinding, kita akan follow. The first time kita akan follow semua dinding-dinding yang architect buat ni, wall ni, as a beam. Okay, sizing macam mana? Okay, sizing, okay. Kalau rajin, kita boleh buat satu formula lah. L over D tu, kita dapat andaikan length beam tu and then kita dapat tentukan berapa depth of beam. Lebar tu kita boleh letak starting from 200. Kalau boleh 200 and above lah, sebab macam saya sebut tadi, sebenarnya 150 pun cukup. Cumanya apabila dibuat dekat side, kita akan risau besi tu terlalu rapat dan sebagainya, plus dengan aggregate ke sebagainya, dia akan menyebabkan honeycomb apabila concreting. Alright. Selepas pada itu, di sini kita akan buka new file. Let's say quarters. You boleh save di mana-mana. Okay. Number of key plan ni, okay. Kita kena tentukan berapakah level dalam kita punya design. Ground floor satu level. Ni dua tingkat. Ground floor satu level. First floor satu level. Roof floor. Bukan roof floor, roof beam. So kita ada tiga floor lah. Then kita boleh rename GB as ground beam, 1B is first floor beam. Yang ni very subjective. You can rename any short form you want. Tapi normally inilah coding yang kita akan gunalah. Right. Dia tekan okay. So dia akan keluar macam ni. Okay, untuk modeling, kita akan bermula daripada seelok-eloknya daripada ground beam, daripada bawah. Okay, kita akan masukkan grid line. Okay, let's say saya masukkan apa-apa saja grid line sebagai sampel. X and Y.
Okay, let's say ini adalah quarter study tu. Okay, first grid line selesai. And then kita masukkan beam. Beam sizing ada di tepi ni. By default, software ni akan suggest kita untuk guna 200 times 500 depth. Kita boleh terus gunakan ataupun kita rasa kita nak ubah pun tidak ada masalah. Sebab nanti yang akan menentukan nanti adalah apabila kita dah run punya analisis. Okay, siap. Beam selesai. Kita andaikan semua ni yang beam ni adalah di mana kedudukannya wall. Kemudian kita akan apply load. Brick wall input. Di sini dia dah automatic. Index 1 dan index 2. Kalau tengok di sini belah kiri ni, kita ada thickness 115 dan juga thickness satu lagi 230. Depends on architecture punya drawing. Dia ada mention. Normally 115. Normal punya wall. Kalau 230 ni, dia double wall, double brick untuk structure-structure tertentu lah. Okay, kita just apply macam ni. Okay, then selesai. Kita boleh masukkan slab. Pun sama, by default dia akan letakkan 125mm thickness. Dan kita boleh ubah ikut kesesuaian apabila kita, contohnya kalau kawasan itu tempat letak barang-barang yang berat, contohnya jentera, kenderaan dan sebagainya, thickness ni akan berubah. Finish load, live load ni boleh refer pada guideline untuk loading punya assign. Wind load, contohnya sekolah berapa beban dia, and then kalau mall berapa beban dia. Andaikan saya dah letakkan pada nilai yang betul, saya just put in the slab just like that. After that, column pun sama, by default dia akan buat 300 times 300, tapi kita sebenarnya kita kena ikut architect punya size. Kalau dalam drawing tadi AutoCAD tu tunjuk 1.5, then kita kena follow lah 1.5. Okay, then just put it. Okay, apa yang menariknya dalam modeling ni adalah kita boleh tengok in 3D untuk kita dapatkan gambaran. Contoh macam ni. Okay, kita boleh nampak yang tadi yang saya masukkan input tu, inilah hasil dia nanti. Untuk kita dapatkan gambaran lah. Betul tak kita punya structure tadi tu? Okay, kalau dah okay, dah masukkan semua parameter and then kita run analysis. Run analysis untuk floor ni saja. Okay, ini adalah parameter-parameter dia. Kita boleh ubah ikut kesesuaian, contohnya dari segi grade concrete, maximum steel size, minimum size dan sebagainya, kita boleh adjust di sini lah. Ini finite element untuk floor. Kita dah nampak pecahan-pecahan. Alright, kemudian start design slab. Ni yang saya masukkan tadi tu. FCU ni grade concrete. Kita ikutlah berapa yang kita nak buat untuk bangunan tu. By default dia letak 30. And then fabric boleh pakai BRC. Reinforcement. Minimum bar, maximum bar 10-20. Ini kita boleh adjust. Okay, cover spacing yang lain-lain ni adalah standard Euro code ataupun BS. Okay, so kita siap. Ini adalah saiz besi kita. T16-225 means T16 dengan spacing 225 setiap batang, BT bottom bar. Bar top, sorry, top. Bar bottom yang ni, BB. T16-250 spacing. Macam tu. Okay. Slab design selesai. Kemudian kita boleh terus design beam. Pun sama juga parameter tadi. Kita boleh ubah grade concrete. Ni tengok saiz main bar ni. Kalau untuk quarters adalah maksudnya tak berapa sesuai lah. Untuk gunakan sampai saiz 32. Mungkin 20 atau 25 tu dah sudah mencukupi. So, kalau okay design tu, dia terus akan keluar detail. Macam ni. Dia terus nampak lah. Section dia dan sebagainya. Okay, selesai. And then, semua ni dah okay kan? Then, sebab apa kita kena buat daripada bawah? Sebab macam kita construct on site lah, kita akan buat daripada bawah. So, once floor bawah ni okay, kita boleh terus copy lah.
copy the next floor. Next floor, copy sekali parameter. So kita tengok apa yang kita copy tadi, sepatutnya dia akan keluar macam ni lah. Ha, ni baru sampai first floor. Dan seterusnya sampailah siap. Yang ni jangan risau, untuk student UTHM saya rasa nanti you all akan diberikan assignment ataupun assessment untuk buat STM ni sampai pandai. Don't worry lah. Saya pun berterima kasih kepada UTHM sebab banyak saya belajar daripada sinilah, pensyarah-pensyarah UTHM yang lebih mahir lah. Okay. Saya rasa untuk modeling mungkin cukup setakat ni sebab nak beri laluan pada Q&A session. Okey Prof, saya serahkan pada Prof. Baik, terima kasih Ayah Rahnafi. Sharing session yang sangat menarik. Banyak saya belajar hari ini. So, kita ada banyak soalan yang dah ditulis di chat room. Tapi disebabkan kekangan masa, saya kena moderate lah soalan ni. Tak apa eh? Baik, baik. Boleh, boleh. Hopefully, boleh. Participan pun boleh faham. So, kita go with the first questions. Soalannya adalah, is PCSP, Precast Concrete Sandwich Panel, commonly used for projects in Malaysia? What are the pros and cons with PCSP? I think untuk projek kerajaan pun compulsory tak untuk pakai PCSP? Common ke tak untuk pakai PCSP? Okay, untuk projek kerajaan, uncommon untuk kita use. Sebab normally government project ni kita adalah projek-projek yang very simple. Government building, school and then apa mosque, surau macam tu. Mungkin saya belum pernah terlibat dengan projek tu. Saya rasa mungkin ada satu atau dua lah yang terlibat. Contoh untuk projek-projek yang berprofil tinggi. Tapi setakat ni, setakat dalam pengetahuan saya, saya belum pernah involve lagi untuk di negeri Johor punya projek. Okay. Boleh itu menjawab soalan yang diberikan tadi. Kita pergi ke soalan kedua. Adakah common practice untuk JKR menyatakan penggunaan high density concrete dalam tender atau sebut harga? Setakat ini, adakah makmal-makmal menggunakan high density concrete untuk peralatan yang ada sinar X? Okey, high density concrete buat masa ni di JKR setakat ni macam saya sebutlah, macam high density concrete ini merupakan satu komponen material yang very special. Sebagai contoh, kalau you all berminat, yang bertanya ni lebih berminat, boleh tengok, boleh study KLCC punya, ada satu video dalam YouTube ni, dia hanya tunjukkan macam mana engineers ni, dia buat satu testing, test cube untuk high density concrete. Sebab bila high rise ni, yang paling bawah punya structure ni, paling bawah dia akan menanggung beban paling banyak sebab di atas ni kalau 100 tingkat, dia akan tanggung 100 tingkat punya beban. So dia punya compressive strength value tu adalah very high. So that's why wujudnya high density concrete tu. Tapi di JKR, as I mentioned earlier, so far kita belum lagi terlibat dengan projek-projek yang berskala besar dan special. Dan kalau ada sekalipun, biasanya JKR akan kontrakkan dengan kaedah design and build. So design by consultant lah, by professional macam tu. Tapi dia punya need statement dalam kontrak kita mention lah. Sekiranya perlu menggunakan high density concrete, then you are allowed to use that method. Okay. Hopefully jawapan tadi menjawab soalan yang telah diberikan. And then kemudian kita ada banyak soalan pasal bambu. Ramai yang berminat pasal bambu ni. Bambu kan? Untuk pengetahuan semua, UTSM tengah berfokus untuk menubuhkan research center in bambu. Oh, so kita akan ada satu lahan yang sangat luas khas untuk tanam bambu dekat UTSM. Wow. So memang in the future salah satu fokus research UTSM adalah bambu lah. Sebab tu ramai yang minat bambu ni, macam ada 1, 2, 3 orang. Banyak sangat soalan pasal bambu. So kita akan cuba conclude-kan pasal bambu. Kita akan go with questions. Comparison bambu, steel dengan material lain, contohnya timber, mana satu yang lebih lebih prefer untuk digunakan in construction project? Sebab bambu ni
orang kata cepat mereput kan. Dan kalau untuk pakai bambu, ada tak treatment yang kita boleh pakai untuk buat dia a bit sustainable, lebih tahan lama, lebih durable? Okay, to be honest, saya belum lagi buat any deep research tentang bambu. Apa yang saya tahu secara surface, okay, ke semua material tadi tu, bambu, steel, apa lagi satu tadi, ketiga-tiganya memiliki properties yang berbeza. Yang pertama, yang kedua, dengan properties itu dia mempunyai fungsi yang berbeza. Mungkin lebih pada bambu, pada dia punya lenturan dia. Kalau kata dia mudah reput tu, sebab yang saya tahu memang ada treatment untuk mengekalkan kelembapan bambu tu tadi, sebab bila dia kering dia akan rapuh dan patah. Okay, berbeza dengan besi kita, steel ni kita ada tensile strength, dia bukan untuk lentur tapi untuk tensile, untuk tarik, yang tidak ada pada bambu. So kalau untuk menjawab soalan preferable material yang kita boleh gunakan, sama ada bambu ke steel ke, sebenarnya dia depends on structure tu sendiri, penggunaan dia untuk apa. Okay. And then ada lagi satu soalan, kalau ada masa, IR boleh tak share sikit experience on your past failure masa handle project? I think dah banyak share dah tadi pengalaman-pengalaman. Ada sikit lah. Kalau untuk tambah tadi, saya nampak ada satu yang FB Live punya soalan. Tapi saya berminat. Okay, boleh. Tadi saya banyak sentuh tentang structural. Okay, sebenarnya apa yang mempengaruhi structural punya design dan juga construction adalah keadaan soil itu sendirilah. Banyak building kita fail, kadang-kadang kita terlepas pandang untuk mengambil kira faktor-faktor tanah. Ada tanah yang bersifat dipanggil apa, tidak seragam. Dia punya bearing capacity dia tidak seragam disebabkan oleh layer dia yang berbeza tu. Macam satu projek yang di Muar ni, kita laksanakan satu projek untuk menaik taraf bangunan baru JPJ Muar. Okay, designer macam biasa, dia dah buat semua perfect, design gunakan software semua okay. Tapi apabila kita mula untuk construct, kita mula start untuk piling, maka piling yang masuk tu, set tu, dia punya nilai set tu tidak sama sebagaimana assumption ataupun bolok punya data tu. Saya lupa berapa, tapi seingat saya suggested untuk set piling tu adalah pada kedalaman sekitar 35 to 38 meters. Tapi apabila machine tu start rig the pile, and then piling tu boleh pergi sampai around 48 to 50 meter sebelum dia betul-betul set. Macam itulah, tu antara cabaran. And then kalau contohnya kan, ini mungkin soalan saya nak tahu je ke. Kalau kita ada pergi site untuk buat SI, selalunya ada tak limitation dari owner ke atau dari klien yang mungkin sebab budget restriction kita hanya perbolehkan untuk buat few points of borehole. Kalau betul, kita nak tahu semua kan satu kawasan tu kan. Tapi sebab budget restriction kita hanya boleh buat separuh sahaja. Pernah tak jumpa kes macam tu? Betul. Yang ini saya setuju. Saya sangat setuju sebab kebanyakan, saya boleh kata 95 projek mengalami masalah inilah. Kita ada restriction on cost. Yang mana kita tahu sebenarnya prosedur-prosedur awalan ni, preliminaries punya study ni, dia memakan belanja yang besar, kemudian dia tidak refundable, tidak returnable kepada klien, dia rugi. So that's why dia ask kita untuk limitkan. Macam bolok tadi tu, sepatutnya kalau luas tanah adalah 5 ekar, okay, dan bangunan sekitar 1 ekar, kita kena ambil at least 1% daripada total area tu untuk kita tentukan numbers of bolok. Sepatutnya lah yang paling selamat, tapi disebabkan kekangan, kadang-kadang kita cuma dibenarkan untuk minimumkan sehingga, maksimumkan sehingga 3 saja, 3 atau 2 point. Itu yang menjadi cabaran kepada kita lah. Itu yang tadi cerita piling set tak ikut bolok tu, sebab data tu kat point lain, tapi piling tu kat point lain. Macam tu. Okay. Ini kita ada juga soalan dari Facebook. Adakah desain sesuatu bangunan dipengaruhi oleh bentuk permukaan bumi? Contohnya untuk kawasan yang sering berlaku tanah runtuh, adakah desainnya adalah terhad? Betul.
Designnya sangat bergantung kepada rupa bumi, sebab tu yang saya mention dalam slide tadi. First, sebelum kita design, kita kena pergi site visit. Kita kena tengok sekeliling, kita kena kaji kawasan tu kawasan tambakan ke, kawasan potong tanah ke, dia adalah kawasan tebus tanah ke, contohnya macam reclaim area, macam tambakan laut dan sebagainya. Semua itu akan memberi faktor kepada pembinaan nanti. Reka bentuk memang, kalau structure memang tak masalah. Maksudnya dari segi reka bentuk geoteknikal tu lah. Adakah kita sesuai untuk menggunakan pile sampai set, ataupun kita kena gunakan friction pile, ataupun kita perlu menggunakan macro pile dan sebagainya. Macam-macam teknologi pembinaan yang sekarang ni ada demi untuk menyelesaikan masalah. Dan suka untuk saya kongsikan, kalau mungkin ada yang belum tahu, saya kongsikan sebenarnya Twin Tower itu sebenarnya dibina di atas soil property yang sangat lemah. Sangat lemah, dan kita tak sangka bangunan setinggi itu mampu dibina di kawasan berlumpur di situ. Apa yang engineers fikirkan masa itu adalah mereka menggunakan combine, kalau saya silap betulkan, combine piling punya design, menggunakan macro pile dan juga bore pile. So macro pile untuk menambahkan, sebab apabila kita design pile menggunakan friction ni, kita bergantung sepenuhnya kepada soil untuk menahan beban berbanding dengan kita menggunakan end bearing. End bearing ni kita akan cari permukaan yang keras di dalam tanah. Mungkin apabila terlalu jauh, sebab apa tak digalakkan? Sebab satu, kos. Yang kedua, apabila terlalu panjang, melebihi, contoh melebihi 50 meter punya length, dia akan menyebabkan berlakunya slenderness di dalam tanah itulah. Dan mungkin satu masa akan menyebabkan kegagalan pada struktur tu. Okey. Itu pun kita ada satu soalan yang baru je apa ni masuk, dan RNAP pun dah pun jawab pasal KLCC. Mungkin boleh tambahkan kalau memang kejadian, sebab untuk case KLCC dia in a very big project kan. Betul. Tapi kalau contohnya project tu it's not as big as KLCC, mungkin hanya untuk kuartal kerajaan atau untuk small housing. Cadangan apa yang lebih sesuai untuk kita buat? Kita teruskan projek tu atau kita buat redesign? Kita kena, kalau praktis by JKR, once kita dapat tahu keadaan tanah tu sangat costly kalau kita bina, kita akan teruskan juga dengan design. And then kita akan buat satu value engineering meeting. Di dalam tu ada klien sekali, kita akan brief dengan klien, kalau nak proceed, sekian costnya. Ini adalah the minimum requirement yang kita allow kalau nak proceed. Kalau tak, kita akan holdkanlah projek tu. Okay. Okay, kita gui soalan lain eh? Boleh? Boleh. Boleh, boleh. Salam Ayah Hanafi. Sekarang pembinaan di Malaysia more on Eurocode atau BS? Sejauh mana penggunaan daripada kerajaan dan sektor swasta? Okey. Di sektor kerajaan sebenarnya 100% kita dah pun enforce untuk menggunakan Eurocode sepenuhnya. Setakat apa yang saya tahu, perbezaan ketara antara Eurocode dengan BS ni adalah, yang saya tahulah setakat ni, dia punya safety factor on fire, dia panggil apa tu? Fire rated. Tempoh. Sekiranya berlaku kebakaran dalam satu tempoh tertentu, dia lebih resistant berbanding dengan BS lah. Yang ini salah satu value added yang dia ada, yang beza antara Eurocode dan juga BS. Yang kedua, yang saya belajar daripada rakan-rakan saya yang memang hands on Eurocode ni, safety factor direndahkan sedikit berbanding dengan menggunakan BS, sebab mungkin setelah berpuluh-puluh tahun melaksanakan research ataupun construction, mereka nampak sebenarnya safety factor itu tidak perlu terlalu tinggi, sebab bangunan still boleh berdiri teguh dengan safety factor yang mereka cadangkan itulah. Itu. Tapi secara bagi menjawab soalan tadi tu, memang di Malaysia kita dah wajibkan kalau projek kerajaan memang kena pakai Eurocode. Saya rasa even private pun dah mula pakai Eurocode, sebab sekarang ni material dekat luar tu, dia punya IBS ke, dia punya apa sebagainya, besi ke, mereka pun dia punya production dah based on Eurocode punya standard, bukan lagi BS. Oh, okay. Hopefully itu menjawab soalan yang dah ditanyakan tadi. Yang soalan selanjutnya ini, I think dia berminat dengan apa yang IR Hanafi cerita tadi pasal konflik dekat site.
Kalau kontraktor dengan klien dengan orang apa nih konsultan, apabila didapati drawing yang disediakan oleh konsultan tidak sesuai untuk digunakan di site, apa yang perlu pihak kontraktor lakukan atau teruskan? So, mungkin dekat sini JKR adalah klien kan? Kita pelaksana. Pelaksana, okey. Ya. Yeah. So, okey. Bila situasi ini berlaku, sebenarnya kontraktor tidak perlu risau kalau sebagai kontraktor, sebab kontraktor dilantik di dalam kontrak hanya untuk melaksanakan pembinaan berdasarkan lukisan yang dibekalkan. Sekiranya lukisan itu bermasalah ataupun didapati tidak boleh dilaksanakan dekat site, not workable ataupun not constructable. So, kalau pendekatan mudahnya, kontraktor hanya perlu tunggulah. Tunggu sehingga penyelesaian itu ditemui, sama ada perunding itu suka atau tidak, mereka kena ubah design itu supaya dia boleh dibina lah. Akan tetapi, of course, dia akan melibatkan pertambahan kos sebab mungkin reka bentuk awalan itu ada 2-3 part yang perunding tadi terlepas pandang. Tapi sekiranya projek itu hendak juga diteruskan, maka kena teruskanlah macam saya share tadi yang JPJ tadi tu kan. Daripada 30 meter punya pile set, boleh pergi up to 48-50. Pertambahan lebih kurang 2 kali ganda. Tapi disebabkan klien nak juga bangunan tu dibina sebab bangunan lama telah terlalu uzur, maka kena buat juga. Bergantung pada klien sebenarnya. Okay. Hopefully that answer the questions. And soalan selanjutnya, I think berkait dengan yang Airan Api mention pasal forensic unit. So, boleh Tuan cerita sedikit bagaimana prosedur untuk tim siasatan JKR membuat kajian terhadap sesuatu aduan kerosakan? Dan apa tindakan yang diambil setelah kerosakan dikenal pasti? Okey, tim forensik ini, once kita dapat laporan ataupun kita dapat satu permintaan untuk melaksanakan forensik, kita akan pergi ke bangunan tersebut. Okey, dalam BCA punya guideline yang JKR bangunkan, Building Condition Assessment, dalam tu kita dah pun formulatkan semua kerosakan-kerosakan yang biasanya berlaku pada struktur bangunan ataupun jalan. Keretakan, kemudian apa lagi, condong. Sebab saya tak go through dengan dalam, saya tak ada di bidang tu, tapi on surface saya cuba ceritalah. Okay, once team tu datang, dia akan go through dia punya checklist. So kalau sekiranya ada crack, dia akan ukur, dia akan measure crack tu pada satu tempoh. Sebagai contoh yang saya pernah tengok, mereka akan letakkan satu glass, satu kaca yang nipis. Dia letakkan pada kawasan crack tu hanya untuk measure. Sekiranya pada keesokan harinya atau seminggu lepas tu kaca yang diletak tu pecah, bermaksud crack tu dia bergerak lah, dia akan terus crack. Okay, apabila semua assessment tu telah dilaksanakan, kita ada kategori-kategori. Dia ada warnakan ikut warna tertentu lah dalam format tu. Selamat untuk diduduki. Kemudian kedua, boleh duduk tetapi perlu di perbaiki segera. Ataupun yang ketiga, tidak selamat untuk diduduki, bermaksud kena keluar lah, kena evacuate semua orang dalam tu, dah tak boleh guna lah bangunan tu. Dan once kita keluarkan surat tu, maka depends on client lah. Tapi biasanya kalau bila kita dah sahkan bangunan tu tak selamat untuk diduduki, jarang, setakat ni kita tak pernah lagi tengok ada yang nak buat repair. Sebab kalau isu kita kata tak selamat tu sebabkan settlement, maka kita tak boleh simply selesaikan dengan kaedah pembaikan. Ha, terutamanya untuk bangunan yang melebihi 2 tingkat lah. Kalau setingkat, kita roboh je. Roboh dan kita buat baru je. Macam tu. Okay, thank you. Cakap pasal settlement kan, ini ada satu soalan berkaitan pasal settlement. Kalau kita ada satu bangunan yang di atas bukit dan bersifat batu bukit, dan bangunan itu hanya menggunakan stamp pad untuk support. Okey, pad footing lah. So, mana satu yang lebih sesuai? Dia sesuai kalau kita compare dengan apa, piling, curucu.
Dia berbukit dan batu ya? Ah, berbukit dan batu, dan bangunan tu hanya menggunakan stampet. So bangunan tu, kalau kita tengok apa, dari structural design, dari structural analysis, dia sama ke atau lebih kurang ke compared to piling? Itu soalan yang ditanyakan. Okay, konsep structural piling, structural design ni, dia adalah superstructure. Untuk dijelaskan di sini, superstructure bermaksud design di atas permukaan itu tidak mempengaruhi apa yang berada di bawah. Substructure tadi tu, jenis piling. Bila jenis piling ni, kita dah pergi kepada geotechnical punya properties. Kalau contoh yang diberi tadi tu adalah berbukit dan batu, batu itu pun sebenarnya sudah cukup kuat, cuma kita kena kaji adalah adakah batu yang dimasukkan tadi tu adalah jenis loose ataupun batu yang memang permanent. Maksudnya hard layer lah. Solid, ya, betul. Kalau solid, saya rasa tak ada masalah untuk gunakan pad footing saja. Dia boleh juga kalau untuk menjimatkan, kalau untuk setakat bangunan setingkat atau dua tingkat, tidak memerlukan sampai kita perlu buat borehole, bolok lah. Membenahi hanya dengan perubah Macintosh untuk kita justify kekuatan di bilion bukit. Tapi kena ingat, kalau untuk elakkan berlakunya runtuhan pada bukit tu, kita kena ada satu buffer, satu jarak yang selamat sebelum memulakan pembinaan tu. Sebab kita takut akisan pada bukit tu, dia akan slip dia punya slope tu, dan dengan structure kita sekalilah akan jatuh. Okay. Yang ini saya nak jadikan as soalan terakhir, dan soalan I think soalan yang agak viral hari itu sebab very tragic, berkenaan pembinaan suka Sungai Buloh Hulu Kelang Highway. So apa pendapat tuan tentang insiden yang berlaku di suka, tembok konkrit jatuh daripada struktur pembinaan suka? I think it's a parapet wall, right? Betul, parapet wall. Pendapat peribadi saya lah, sebab saya tak study in detail tentang punca-punca yang kita nampak secara mata kasar, panel konkrit tu jatuh dan mengempak kenderaan dan menyebabkan kematian lah. Boleh jadi apa yang berlaku itu disebabkan yang tiga elemen yang saya sebut tadi tu, faulty di peringkat construction. Sebab kalau pandangan peribadi saya, design is there. Design memang, kalau jambatan ke atau flyover, dia punya wall memang kita dah state berapakah kedalaman starter bar, macam mana nak install, macam mana nak konkrit, kemudian macam mana kita nak strengthen supaya elakkan panel tu daripada jatuh. Mungkin pada pandangan saya, tempoh pembinaan itu sewaktu komponen itu dipasang ataupun dibina tidak dilaksanakan dengan betul. Kemudian ciri-ciri keselamatan tidak diambil kira sewaktu pelaksanaan projek itulah menyebabkan berlakunya kemalangan yang sedemikian. Okay, baik. Terima kasih banyak, Ayah Hanafi. It's a very fruitful discussion, very fruitful sharing sessions. Banyak kita belajar hari ini dari case study itu. Insyaallah nanti bolehlah kita jemput lagi untuk bagi lecture. Boleh, insyaallah boleh. Boleh. Untuk semua partisipan, kalau ada soalan yang belum terjawab disebabkan kekangan masa, nanti bolehlah kita communicate privately dengan melalui saya untuk discuss dengan Ayah Hanafi. Hopefully you can fully understand the limitations. And saya pun nak ingatkan yang kita semua ni sekarang tengah live dari rumah masing-masing. So kalau ada problem, ada isu pasal internet connection, hopefully you can bear with it. Kalian boleh faham ya. Alright, so saya bagikan balik session ni ke Miss Yusrina selaku pengacara untuk majlis hari ini. Miss Yusrina. Alhamdulillah, terima kasih. Okay. Saya minta perhatian sebelum menutup tirai, saya memohon kerjasama semua pihak untuk mengaktifkan kamera bagi sesi bergambar dalam talian. Gambar. Okay, sebab saya pun act as a photographer untuk sesi ini. Saya ambil gambar, kita ada 140 something participant, so akan ambil masa sikit untuk bergambar. Hopefully semua boleh onkan kamera.
Okay, kita ambil dulu spotlight dengan penceramah kita. 1, 2, 3. Okay, sekarang saya akan ambil untuk semua orang. Yes. Okay, please turn on your camera. Give your best smile. Kita ada 6 slides untuk kita buka. Kamera rosak, tak apa. Oh, tak apa. Alright. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, page kedua. Keep smiling. Gigi kering, tak apa. Buka surat ketiga. Alright, page 4. Page 5. And the last but not least, page 6. Alright. So thank you everyone. Thank you so much for coming to today sessions. Banyak saya belajar hari ini. Terima kasih di atas kerjasama semua. Saya mewakili jawatan kuasa juga merakamkan ucapan terima kasih pada IR Muhammad Nafi bin Selamat atas segala ilmu yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita. Tidak lupa juga majlis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam programming Good Dastri slot 5 pagi ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Semoga para hadirin sekalian berada dalam keadaan baik. Akhir kata, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Prof. Thank you semua. Thank you, TSM. Nanti kita jemput lagi ya. Okay, baik. Alhamdulillah.